Seperti sudah dijangka dan ditunggu ramai, penyanyi dan chef selebriti terkenal, Datuk Fazleh Yaakob menjadi peserta kedua tersingkir daripada program Gegar Vaganza musim ke-8 GV8 malam tadi. Bagi minggu keempat yang bertemakan Berdiri Bulu Rumahku, Fazleh yang menyanyikan lagu dendangan asal Datuk Hatan, Mahligai Syahdu memperolehi markah terendah iaitu sekadar 50%. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi muat naik dalam Instagram, Fazleh akur dengan rezekinya setakat semalam dan tekad untuk tidak akan sesekali berhenti menyanyi selepas ini. Saya lega sangat apabila tersingkir, bukan menidakkan peluang, tetapi aku rezeki setakat ini. Saya hanya usahakan agar ada peningkatan di dalam persembahan saya setiap minggu, bukan bertanding untuk lebih baik daripada peserta-peserta lain. Gegar Vaganza bukan pentas saya, dan terlalu besar untuk saya, yang sememangnya, bukan penyanyi pertandingan. Saya tetap akan menyanyi dan memenuhi mana-mana undangan selepas ini, tulisnya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.